Pembacaan dari Kitab Keluaran Bab 12 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba, boleh kambing. Anak dombamu itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kakimu berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan kepada semua dewata Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini di mata Tuhan,
kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 11 ayat 23 sampai 26. Saudara-saudari, apa yang telah diteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi.